Tentang sudah terjadi perbesar diri hatimu pada mereka yang bersolat kepadanya, perluas rasa cemburu bahwa bukan dia saja yang berhak masuk surga karena sudah terjadi kita pun berhak, bahkan berhak penuh dari penghuni surga berbanding lurus dengan saudara dari buatlah Allah tasmi pada kita karena kita telah bersumbangsih pada salah satu umatnya
rumah Allah yang sudah direnovasi agar lebih layak sebagai rumah ibadah kepada Allah, tempat di mana anak-anak kita, adik-adik kita belajar agama, belajar tentang akhlakul karimah melalui pengajian, tilawah dan hablum minannas menuju hablum minallah. Di rumah Allah, salah satunya sholat jalan ini adalah awal kita melaksanakan revolusi akhlak, membentengi diri kita dan keluarga kita dari gempuran dekadensi moral yang makin menakutkan. Kalau bukan kita yang membimbing generasi Islam, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, bersudah kurdiahlah untuk orang tuamu, terutama untuk ibumu, lalu untuk ibumu, kemudian untuk ibumu lagi, lalu bersudah kurdiahlah untuk ibu yang mandulmu selama 9 bulan dengan penuh susah payah, lelah dan penuh perjuangan, lalu melahirkan dengan korbanan jiwa, kerik-kerik dan air mata, serta Tuhan yang tak ia nyatakan masa kecilmu di dunia dengan penuh kasih sayang, perhatian dan perhatian demi anak kecil tumbuh sehat, cerdas dan kuat. Bahkan ia rela berkali-kali gelar istirahat karena tangismu manjang, nakal atau hal-hal. Bahkan nasi yang tengah ia makan dipindahnya karena tercinta mencari susu, makan ringan atau minum. Betapa pada suasana bulan ada saudara di bawah kaki. Kalau ibu masih ada, semoga sudah terjadi yang pahlawan berikan kebutuhannya. Ibumu akan selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya dalam sehat dan keberkahan. Kalau ibumu telah tiada, semoga sudah terjadi yang pahala berikan untuknya. Ibumu akan selalu dalam ampunan Allah, dilapangkan alam kuburnya berkat kiriman pahala sedekah jariah dari anak. Mari bersedekah jariah untuk renovasi musola yang beralamat di Villa Vinca Jalan Mataram 2, Blok F6, nomor 30, RT5, RW22, Kelurahan Kembalian, Kecamatan Bangla, Kabupaten Bekasi. Salurkan zakat mal Anda, infak, sedekah maupun wakaf Anda untuk renovasi musola jauh ini. Semoga Allah melimpahkan segala anugerah dan karunia pada kita semua dan diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.